Magician Denny Darko mengungkapkan jika ada seorang penyanyi terkenal yang mendekati Memes Prameswari dari Billy Syahputra. Denny Darko mengatakan sosok penyanyi tersebut mempunyai mantan-mantan, di mana ia menginginkan pemberhentian terakhirnya itu Memes Prameswari. Denny Darko juga mengatakan jika sosok tersebut panik saat hubungan Memes Prameswari dan Billy Syahputra semakin dikenal, yang membuat sosok itu melakukan lebih dari biasanya. Denny Darko menceritakan sosok itu adalah tipenya Memes Prameswari banget, yang membuat Memes merasa dimanjakan. Tetapi, Memes Prameswari berhati-hati dalam menjaga perasaan orang yang pernah menyukainya. Dia pasti akan hati-hati banget. Nggak segampang itu untuk mendapatkan dan mendaulat hati Memes Prameswari untuk langsung oke, kata Denny Darko sebagaimana dikutip Tasikmalaya, pikiranrakyat.com dari tayangan yang diunggah kanal YouTube Denny Darko pada tanggal 29 April tahun 2021. Menurutnya, Memes lebih berhati-hati karena dijodohkan dengan Billy Syahputra oleh netizen. Ia juga mengatakan, jika Billy tidak melakukan hal yang lebih kepada Memes, maka sosok penyanyi yang mengincar Memes akan mudah mendapatkannya. Denny melihat bahwa Memes orang yang insecure jika melihat Billy yang sering dijodohkan dengan orang lain. Ia juga melihat jika Memes harus menghadapi situasi yang sulit, di mana ia merasa dibuli dan dibenci karena ada yang menginginkan Billy dengan yang lain. Denny melihat bahwa Memes sepertinya masih akan memilih Billy. Kalau harus memilih, lebih baik memilih yang baru, sesuatu yang baru, yang bisa diperjuangkan, ujar Denny. Denny mengatakan, ada satu kata yang cukup manis dan menenangkan hati semua orang. Ini semua terjadi, kalau diburu-buru. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hubungan ini tidak akan baik, kata Denny. Denny Darko mengatakan kalau Memes Prameswari ingin Billy Syahputra selalu ada di hidupnya.